Aksi kejahatan jalanan bajing loncat terjadi di Jalan Lintas Sumatera Soekarno-Hatta bypass Bandar Lampung-Lampung, saudara. Aksi nekat pelaku ini dilakukan pada siang hari saat truk sedang berjalan. Pelaku mengambil barang bawaan truk berupa 3 karung kacang kedelai. Polisi pun akhirnya menangkap 3 pelaku bajing loncat ini, saudara. 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur yang diketahui kerap melancarkan aksi serupa. Polisi menyita barang bukti berupa 2 karung berisi kacang kedelai, barang curian, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Menangkap 3 orang, ya, 1 orang dewasa, 2 di bawah umur. Terhadap 3 orang tersebut kita kenakan pasal 363 E4 pengakuan dari tersangka baru melakukan kemarin. Ya, walaupun ini kerugiannya di bawah 2 juta kecil, tapi kita pastikan ini proses tetap lanjut. Kenapa? Karena agar memberikan efek jera kepada pelaku lain, baik diri sendiri maupun orang lain.